karena kan faktanya Surya tuli gitu. Terus saya mau ngarang bahwa saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Karena anak ini bukan punya saya, cuma dititipin sama Allah. Allah akan melengkapi. Putra ketiga penyanyi dan aktris Dewi Yul, Surya Sahetapi, jadi satu-satunya tuli Indonesia yang lulus S2 di Rochester Institute of Technology, New York, jurusan pendidikan untuk tuli dan kesulitan pendengaran. Join me in welcoming Surya to the podium. Surya menerima predikat Outstanding Graduate di fakultasnya dan dipilih jadi perwakilan mahasiswa untuk berpidato di wisudanya. So I have asked a friend of mine here to come and interpret in Indonesian sign language so everyone can be included. Congratulations, Surya. Ya, tadi nangis waktu baru lihat sudah dikasih penghargaan tuh. Ini buah yang Tuhan pelan-pelan upah. Saya dikasih upah dari keyakinan saya. Dan saya profesinya mencari makannya dari nyanyi. Dua anak saya gak bisa dengar apa rahasia di balik itu. Tuhan kasih tugas sama saya buat membuka mata-mata orang lain. Orang yang punya keluarga dengan anak disabilitas atau orang tua yang punya anak sempurna. Akses pendidikan masih sangat terbatas untuk tuli di Indonesia. Bagi Surya, bisa berkuliah tinggi adalah sebuah mimpi besar. Dewi Yul dan Surya berujar bahwa sekolah untuk tuli di Indonesia masih fokus melatih tuli untuk berbahasa verbal dan menulis. Berbeda dengan sekolah-sekolah untuk tuli di Amerika Serikat yang menekankan penggunaan bahasa isyarat sebagai medium komunikasi pengajarannya. Mayoritas warga tuli Amerika Serikat bisa menikmati pendidikan tinggi. Data National Deaf Center 2019 menyebut 7 dari 10 tuli di AS berkuliah. Rochester Institute of Technology sendiri merupakan kampus teknologi terbesar untuk tuli di AS dengan sedikitnya 1.100 mahasiswa tuli dan kesulitan mendengar pada tahun 2022 menurut Healthy Hearing. Namun, perkembangan tuli Indonesia masih terhambat oleh stigma yang melekat. Orang setiap ketemu orang, kasihannya si Dewi punya anaknya dua tuli, itu dosa apa ya si Dewi sampai punya anak dua, kan gitu. Masih sebagian besar masyarakat Indonesia underestimate pada orang yang tuli, dibilang, aduh kasihan, orang yang cacat, bahasanya kan begitu. Apa yang dikasihani? Jangan-jangan mereka yang kasihan sama kita gitu. Udah dengar, udah dikasih perangkat sempurna, cara berpikirnya nggak benar. Kau putri kecilku, ku sayang padamu. Bayangan diriku ada dalam tatap matamu. Dari Rochester, New York, Randy Wicaksana, VOA.